Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra Wijaya. Kali ini saya mau merekomendasikan produk yang saya pakai. Saya post dengan produk ini, saya ingin berbagi informasi ya, karena berbagi itu baik ya. Informasi bagaimana saya bisa mempertahankan kulit saya tetap putih dan makin lama makin glowing, karena banyak teman-teman yang bertanya bagaimana saya mencerahkan kulit saya ya. Apalagi teman-teman saya yang tahu aktivitas saya selalu di luar, setiap hari saya selalu keluar ya, ketemu orang yang pasti sudah kena matahari ya. Saya nggak di indoor, maksudnya kerja saya tuh kebanyakannya di luar ya siang hari, kalau kecuali saya edit video itu baru di dalam rumah, tapi jarang banget ya. Banyaknya saya selalu di luar ketemu orang, jadi otomatis membuat kulit saya makin lama makin seperti kopi susu. Tapi itu dulu, sejak saya mengenal produk dari Scarlet Whitening ini, nah itu telah berubah sejak negara api menyerang ya. Sejak produk Scarlet ini saya pakai dan saya puas dengan kualitas produknya, bagus, harganya pun worth it ya. Yang sebelumnya saya ada pakai produk body care-nya dari Scarlet juga. Yang ini teman-teman yang menonton bisa nonton videonya, linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Kemudian saya puas dan lanjut ke produk wajahnya ya, face care-nya, karena saya pas itu lagi berjerawat juga karena pandemi ya, pakai masker jadi gampang berjerawat. Akhirnya saya pakai produk ini karena direkomendasi oleh teman. Nah, setelah saya pakai, saya post juga produknya dari yang serum, kemudian ada krimnya juga ya. Tuh, teman-teman yang menonton ini videonya ya, yang ini covernya yang serum dan kemudian yang ini adalah yang krimnya ya. Linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Kemudian yang sekarang adalah produk body care-nya lagi, karena sekarang mengeluarkan variasi baru, variasi yang coffee. Wow, yang kekinian banget ya. Karena saya pecinta kopi, makanya saya langsung pesen, karena produk ini baru banget launching ya. Keluar ya, maksudnya keluar atau launching ya. Ini dia produknya ya. Yang ini adalah body scrub coffee dengan berat 250 ml dan dengan harga Rp75.000, masih sama seperti saudara-saudaranya ya. Shower scrubnya juga ya, ini adalah brightening shower scrubnya ya, bisa dilihat nih ukurannya juga masih sama 300 ml. Harganya juga sama ya, satu botol ini Rp75.000, tidak ada perbedaan harga. Pertama saya akan kasih contoh yang ini dulu ya, atau demonya ya. Untuk teman-teman yang mau pesan barang ini jangan khawatir, packingnya itu aman banget, dikasih bubble wrap lagi ya. Jadi sampai dengan aman, saya juga pesannya online, ini sampainya dengan aman, utuh, nggak ada yang lecet dengan kemasannya ya. Sebelum saya mau mendemokan cara pakai produk ini, saya mau kasih tahu dulu kepada teman-teman kalau produk Scarlet Whitening ini sudah terdaftar di BPOM dan sudah halal juga dan tidak ada uji coba pada hewan. So, teman-teman nggak usah khawatir lagi untuk menggunakan produk ini. Produk ini sudah aman banget untuk digunakan. Rekomendasi banget nih ya. Nih ya, setiap kita beli itu di dalamnya itu ada pakai ini, ada seal-nya ya, yang tutup di atas ini ya maksudnya. Ini supaya isinya pun nggak tumpah sampai ke tutupnya nih, supaya tutupnya tetap bersih. Ini saya sudah pakai, makanya saya copotin ya. Body scrub ini mengandung glutathione dan vitamin E yang baik untuk mencerahkan kulit dan melembabkan kulit kita ya. Ini bisa dilihat, ini ya teksturnya itu warnanya coklat juga ya, seperti ya kopi susu gitu, dan ada pak butiran-butirannya ya, bisa dilihat mungkin. Ini teksturnya kental ya, ini kental banget. Ini saya akan kasih lihat cara pemakaiannya. Ini kita bisa oleskan ke tangan kita ya, karena ini teksturnya itu kental, jadi nggak usah pakainya terlalu banyak, kita bisa lebih hemat pakai cara pemakaiannya ya. Kita gosokkan perlahan ke kulit-kulit kita ya, atau bagian daerah-daerah area lipatannya ya, itu yang mau teman-teman cerahkan. Setelah itu kita bisa diamkan sekitar 2-3 menit baru kita bilas. Dan pemakaian ini bisa seminggu 1 atau 2 kali saja. Untuk aroma kopinya itu wanginya enak, lembut ya, dan manis. Enak banget pada saat kita mengaplikasikan pada kulit kita, sambil kita mencium aromanya tuh, wah bikin kita lebih rileks dan bikin semangat lagi ya. Ini saya sudah membilasnya, yang makin terasa adalah kulit saya makin halus dibanding sebelumnya. Sebelum memakai body scrub dari Scarlet ini, kulit saya lebih halus lagi karena telah mengangkat sel-sel kulit mati saya. Dan kemudian aroma kopinya tetap tercium ya.
enak banget nih, bikin semangat. Oke, kita lanjut ke step berikutnya, kita pakai brightening shower scrubnya ya. Ini warnanya bisa dilihat seperti coklat-coklat gitu. Iya, ini mana sih? Nah, oke. Nih, dan kemudian ada glitter-glitternya juga seperti yang produk sebelumnya, yang lainnya saudara-saudaranya maksudnya ya. Oke, saya kasih lihat. Tapi sebelum itu saya mau basahkan dulu kulit saya. Saya sudah siap air ya. Saya basahkan dulu. Makanya kemudian saya kasih lihat ya. Nih, saya tumpahkan enak ke sini aja ya. Lihat gimana sih susah ribet banget. Wah, itu bisa dilihat ya. Wow, udah mau jatuh ya. Oke. Enggak apa, ini langsung saya gosokkan. Kita bisa gosokkan secara perlahan. Nih. Ya. Makin digosok aroma kopinya makin keluar, sama aromanya lembut, wangi, enak ya, manis. Tuh, nah, kalau shower scrub ini bisa dipakai setiap hari. Ini saya udah pakai sekitar seminggu ya. Enak banget nih ya. Oke, setelah ini saya akan membilasnya. Oke, saya sudah bilas. Ini kulit saya makin halus lagi, makin glowing lagi ya, makin cerah. Untuk di shower scrub ini mengandung glutathione, vitamin E, dan plus ada kolagen. Wow, mantep kan? Kalau kita pakai shower scrub ini berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati, melembabkan kulit kita, dan makin membuat kulit kita semakin cerah, makin glowing ya. Manfaat dari kolagen itu adalah untuk menghaluskan kulit kita dan mencegah untuk penuaan dini. Wow, mantep banget kan? Jadi rekomendasi banget untuk pakai shower scrub yang coffee ini. Wow. Jadi setelah kita pakai body scrub dan shower scrub, nggak akan lengkap atau nggak abdol kalau kita nggak pakai body lotionnya ya. Jadi saya mau merekomendasikan untuk menggunakan body lotion dari Scrub Whitening. Terserah teman-teman mau pakai variasi yang mana. Kalau saya sekarang pakai dengan aroma Jolly yang sebelumnya saya freshy. Ini aromanya enak juga ya, wanginya unik, mewah, sulit untuk dideskripsikan gitu ya. Untuk yang mau tahu langsung aromanya, ya langsung coba, ini nggak akan nyesel deh. Satu botol ini seharga Rp75.000 dengan berat 300ml. Dan body lotion ini juga mengandung glutathione dan vitamin E, tapi selain itu masih ada lagi. Dia ada tambahan niacinamide dan kojiacid yang berfungsi untuk melembabkan, mencerahkan, dan membuat kulit kita halus lembut ya. Rekomendasi banget untuk pakai body lotion dari Scarlet Whitening. Jadi sekarang saya mau pakai body lotionnya ya. Bahannya kental, jadi nggak perlu terlalu banyak pakainya ya. Ya mungkin nggak seperti body lotion pada yang lainnya. Itu bahannya cair, jadi perlu lebih banyak. Kita langsung oleskan saja kepada kulit kita ini ya. Aromanya tuh enak banget nih. Makin digosok makin tercium aromanya. Ini aromanya mewah, unik ya. Dan manis juga, lembut. Ini setelah pakai kulit saya makin terasa lebih lembut lagi. Wow, enak banget nih dengan aromanya yang mantep. Tercium banget ya. Buat saya tidur lebih rileks lagi. Jadi teman-teman sudah tahu kan bagaimana cara saya untuk mempertahankan warna kulit saya supaya nggak tambah lama tambah naik tone warnanya ya. Dan ini ya saya makin lama makin glowing juga. So ditunggu apa lagi? Segera pesan produknya sebelum kehabisan. Bisa pesan di Shopee Scarlet Whitening akun resminya. Dan teman-teman juga bisa bertanya produknya di Instagram Scarlet Whitening tuh akunnya resmi juga di sana. Bisa tanya-tanya gak ada promo-promo apa, mana tahu dapat promo yang mantep ya. Scarlet itu suka sekali kasih promo katanya ya. Dan saya juga sering pantengin tuh akun resminya Shopee-nya ya. Supaya dapat promo. Wow, saya ini pecinta promo ya. Ya, gitu sih. So, teman-teman juga bisa follow Instagram dan TikTok saya. Di sana saya juga ada kasih tips-tips yang lain untuk tips hidup sehat. Oke, saya juga ada sharing-sharing informasi makan-makanan yang enak di Instagram saya. Oke, dan juga ada tips untuk menjadi YouTuber. Saya ada sharing juga di sana ya. Sekian review dari saya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar. Untuk teman-teman yang suka dengan YouTube channel saya bisa mendukung saya dengan mengklik tombol subscribe di bawah ini yang warna merah. Jika sudah warna abu nggak usah diklik lagi. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya supaya dapat notifikasi setiap kali saya upload. Untuk teman-teman yang suka boleh klik like dan klik share, berbagi informasi kepada teman-teman lain. Kalau Scarlet ada produk yang mantap ya, yang bagus, yang baru ini, yang coffee, body scrub, dan ini shower scrubnya ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye.